Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, penuh berkah. Dini hari ini kita akan sama-sama membangunkan saudara-saudara kita untuk persiapan bersantap sahur di hari yang ke-23 ini. Dan biasanya di hari-hari ganjil itu di masjid ada orang itikafnya. Dengan niat ibadah, sekali lagi mari kita sama-sama untuk membangunkan saudara kita yang tidur. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas support dari para subscriber mania yang senantiasa memberikan dukungan, sadar atau tidak sadar ini memberikan motivasi untuk saya untuk senantiasa membangunkan mereka. Dan tentunya mudah-mudahan ini jadi amal baik untuk Anda semuanya. Ayo kita sama-sama bangunkan saudara kita. Sampai hari kemenangan dan akhirnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.